Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perlengkapan yang wajib digunakan pengendara sepeda motor adalah helm. Untuk itu, sudah sepatutnya kebersihan helm ini kita perhatikan, karena bersentuhan langsung dengan rambut kita dan juga kulit kepala. Helm yang sering digunakan lama-kelamaan akan berbau akibat keringat dan juga lembab. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap ataupun bau apek, dan membuat kulit kepala serta rambut kita menjadi tidak sehat, bahkan bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit kepala kita. Jika helm kalian sudah bau, ada banyak cara untuk mengatasinya, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya menemukan salah satu produk pengharum helm, dan ini memiliki wangi yang segar atau fresh. Harganya juga cukup murah, hanya sekitar 13 ribuan. Dengan cairan ini, kita bisa membuat harum helm kita tanpa kita cuci. Kalian bisa membelinya di supermarket ataupun di toko-toko aksesoris motor ataupun mobil. Sebelum kita gunakan, kita kocok terlebih dahulu. Kemudian kita buka penutupnya. Dan saatnya kita semprotkan ke bagian dalam helm yang berbau tidak sedap ataupun bau apek. Semprotkan secara merata ke seluruh bagian dalam helm. Gunakan secukupnya, jangan sampai terlalu basah ya. Kemudian jika dirasa sudah, kita diamkan saja beberapa menit, dan helm yang tadinya bau pun sudah berubah menjadi wangi dengan cepat dan juga mudah. Semoga info ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.